Penatanya nggak sih? Kalau sekolah itu selain mengambil ilmu teori dan praktik, kita bisa apa lagi sih? Nah, ini dia jawabannya. Selain belajar teori dan praktik, di Universitas Prasetya Mulia, ada juga loh acara yang meliput talenta murid-muridnya. Mulai dari lomba futsal ini loh, mau tahu keseruannya bagaimana? Yuk, sini-sini. Nama saya Frank Joran Taslim, saya dari Angkatan 2023, jurusan bisnis. Jadi ini acara Prasmo Olimpis, kebetulan saya megang divisi futsal. Tujuan Prasmo ya untuk mengadakan lomba-lomba lah antar univ gitu, antar SMA juga. Jadi tidak semata-mata hanya kita belajar di kuliah, tapi juga ada lomba-lomba gitu untuk sportsman. Acaranya mulai dari pertengahan Mei dan berakhir di 14 Juni. Nanti ada Overtunes datang. Yang partisipasi sih banyak ya, especially dari universitas. Ada dari UPAM, BINUS, dan UI dan lain-lain. Jadi acaranya so far seru sih, rame. Saya Patira dari SMK 2 Tangsel. Saya berposisi dari flank kiri. Perkenalkan, nama saya Rafi'i dari Universitas Pamulang. Posisi saya flank. Halo, perkenalkan, gue Ray dari Universitas Kristen Indonesia. Posisi gue di futsal anchor. Halo, perkenalkan, nama saya Devine. Posisinya flank. Alhamdulillah, pertandingan ini sangat cukup baik. Pertandingan tadi sangat seru, sangat sengit karena kedua tim saling membobol gawang satu sama lain dan tensi yang amat tinggi, dan itu sangat seru sekali. Pertandingan hari ini seru banget, seru banget. Berjalan lancar dan menang telak kita. Acara ini berjalan lancar, panitia juga sangat cukup baik. Prasmo Olimpik ini panitianya cukup baik, acaranya terstruktur, untuk penjadwalan sangat baik, fasilitasnya sangat baik, di sini ada dua lapangan, terus tim medisnya juga sangat baik. Cukup bagus, fasilitasnya juga bagus, keren-keren lah panitianya, komunikasinya juga bagus. Berikan saya dukungan di pertandingan selanjutnya. Untuk teman-teman semua, jangan lupa dukung kami di event Prasmul Olimpik ini. Guys, jangan lupa dukung kami di final di Prasmul Olimpik 2024. See you.